Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid dan ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khus kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Rohani Muslim ingkang tansah kula hormati minjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Khobari yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabila khus kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Abdul Wahid yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabila khus kepada keluarga besar guru-guru kami, para masyayikh, para romo kiai, bapak kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, boten ngirangi rasa dening kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjih ingkang tahat kinormatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Gabus, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Gabus beserta Ibu ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kawula muliakan. Wabila khos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Gabus, alhamdulillah hadir secara langsung Bapak AKP Agus yang kami hormati dan yang kami muliakan beserta anggota dari sektor Gabus. Wabila khos kepada Bapak Daramil atau yang mewakili beserta anggota, ugi mboten sepet dumateng aparatur pemerintah desa, Desa Drunten Wetan. Wabila khos kepada panjenenganipun Bapak Kuwu, Bapak Abdul Malik beserta ketua tim penggerak PKK Desa Drunten Wetan beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekda, Bapak Kadu, Bapak Ketol Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, mugi-mugi berkah pangkat menjadikan manfaat lan nambahi maslahat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Endang Purnama, Ketua DKM Masjid Al-Malik Bapak Agus Priyatno dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Al-Malik. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita Jamaah Masjid Al-Malik yang begitu luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranyar. Orang seragaman antok sing anyar bu, sepanggung-panggung iki permanen. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Al-Malik tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, mari sehat panjang yuswa, yusa ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan sehat walafiat. Sumrambah doaten kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua MUI Desa Drunten Wetan Tan Vidya Surya Nahdlatul Ulama Drunten Wetan, keluarga besar pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rekan-rekan banser yang kami hormati, rencang-rencang pagar Nusa yang kami banggakan, tak lupa kepada keluarga besar IPNU IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola wonten inggene Drunten Wetan ingkang kula banggakan. Mboten sepek kepada Jamiah Maulid sing dudura ingkang kula banggakan, para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya ingkang hadir wonten mriki mboten keduman panggonan, sami berdiri ngadeg ora keduman senek jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kaberkahan.
katuman pitulungan, katuman kerohmatan. Pepasan setara pangkalan tu yang berdemi terandulit malampir ramampirnya pelaturan red gerandong arah condong panas pati ilu ilu rapada melu semingkir kabe. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajane tuntas mengkok ketua panitian jaluk diambung. Diambung bojone dewek. Sedaya yang kehadir wonten mereka majelis, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah yang berdiri ngadeg muka-muka imane sing jejeg. Sing pada lenggang kliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit hilang sakite, sing lagi meriang hilang meriange, sing lagi wudunan hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larane. Dikasih sehat walafiat, diberikan giro semangat mengibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing prajaka pada cepet payul rabi, sing duda randa yang galuri ganti, sing tua-tua moga-moga cepet. Cepet untuk rezeki, yang galuri ngakaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'at, gedene ganjaran ikut tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Ternyata panitia menyiapkan pengajian semeriah ini ngundang mumpuni nunggu rong tahun setengah. Tapi tanggane meteng babaran sampai saiki lagi meteng maning. Panggungnya mantep dalam waktu satu malam mampu menumbuhkan kembang-kembang yang begitu luar biasa. Sampai layo saban-aban mewahin nemen, tepuk tangan dulu sepinar nali buat panitia kita Jamaah Masjid Al Malik. Singkep rok utangnya lunas kabeh. Senamine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Maka Gusti Allah ngendikaaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunia nipun Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpul-kumpulaken tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti. Karuniane Gusti. Inilah ayat Quran yang melatar belakangi Jamaah Masjid Al Malik mengadakan pengajian Maulid Rasul semeriah ini. Kenapa kudu peringatan Maulid Nabi? Kita cinta karo Kanjeng Nabi tidak hanya di bulan Rabiul Awal, tapi kula panjenengan sedaya sakniki hajatan maca al berjanji, sunatan maca al berjanji, nikahna anak maca al berjanji, puputan tasyakuran umah ya maca albar. Saking cintane karo Kanjeng. Soale saiki akeh wong sombong, akeh manusia pada sombong. Dume wis bisa salat dikirani mancing surga gara-gara salate. Dume wis bisa puasa dikirani mancing surga gara-gara puasane. Dume wis bisa bayar zakat dikira mancing surga gara-gara zakat. Dume wis bisa sedekah mancing surga dikira gara-gara sedekah. Padahal kita bisa ngelakoni sholat, bisa bayar zakat, bisa ngelakoni puasa, bisa mai sedekah, iku kabeh lantaran Kanjeng. Amin. Lantaran Kanjeng. Amin. Nek dudu merga Kanjeng Nabi ora mungkin kita nek Islam, betul? Segera Pak Haji, mangga-mangga Pak Haji. Dituntun sareng panitia. Mangga-mangga. Kami ikut berbangga para tokoh, para sesepuh, guru-guru kami, para pejabat umaro pun ikut hadir di pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Segera Pak Kiai, mangga-mangga. Mohon barokah doanya ngapunten Kiai. Saya rada kebisikan. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai dari hadir, para guru-guru kita alhamdulillah juga hadir, Pak Kuhu, Pak Kapolsek, Pak Camat juga hadir ya? Iya, belakangnya Pak Kuhu? Oh bukan, saya kira calon anggota DPRD. Oh betul? Oh calon, oh, ya. Alhamdulillah, berarti Pak Kuhu yang pakai baju coklat? Cocok dan mengikat, ha?
udah jadi ku berapa periode Pak Bu? Oh baru satu, alhamdulillah. Kayak-kayak nih Pak Bu jadi kepala desa batinnya wis rada akeh. Ya iya, kalau badannya subur kan tandanya masyarakatnya makmur. Ya punten Pak Bu, alhamdulillah. Gak apa-apa Pak Bu, gak usah tahan nafas, gak apa-apa. Wong lemu iku tandane kakayan pahala. Halo. Halo. Wong lemu tandane kelebihan pahala. Singgering artine langka dosa. Cek suara dulu dong sampai belakang. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah, kebagian snack boten? Kebagian, si lagi ngadek, assalamualaikum. Masya Allah, boleh ngaji nang petengan. Naik ngantuk, insya Allah orang kewenangan. Tapi lihat sebelah kiri sampai dalam masjid penuh. Dari latar serambinya juga penuh. Assalamualaikum. Si lagi pada sibuk karo kipase, dileweran keringete, sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan dadi mulu blobor kabeh dosane. Amin. Ini kalau ngajinya semangat begini kipas-kipasan kabeh, kira-kira ngajine pan sing sedelat apa sing suwe? Eh bentar, sampe ngatur-ngatur iku melu patungan apa bola? Pada melururan. Melurun. Dadi kita niki judule kiai urunan. Ya Allah. Ngajine pan sedelat apa sing suwe? Sebentar apa lama? Ukurannya lama nang drunteng wetan pirang jam? Kira? Sampai jam siji subuh. Kita mikir nanjak jam sanga. Peragatnya mengkot jam siji. Nanti ngajinnya patang jam. Iku ngundang apa ngontrak sampai? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo rumah. Panas-panasan begini keringetan ikhlas, duduk lemprakan ikhlas, ngajam jam siji ikhlas. Tuku aci diwadai gelas, mangkat ngaji atine. Terima kasih udah direwangi. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adadama bi'ilmillah bisalatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Salawat sarang. Allahumma salli wa sallim. Sayyidina wa maulana.
bapak-bapak durung amin. Terlambat. Ulangi. Druntan wetan desane berkah. Panitia pada soleh ahli ibadah. Mangan pepaya, minum jamu dicampur cengkeh. Panitia awake lemu gelange. Tangane gelange ake, kalungi dawa tekan mude. Ali-ali ini sekayang-kayang. Kita nih mah kudu pikirane sing khusnu dong. Oh, gelange ake celengan. Celengan. Main pergelangnya ke wong anaknya si cili-cili. Anak barat lagi kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo nang pesantren. Nomor teluni malah wingi nembe disepiti. Ya main pergelangnya ke mau sewaktu-waktu anak butuh dadakan bisa didol dingin deang. Oh, celengan. Cel. Salawat Nabi Muhammad. Ini karena grup rebananya semangat. Grup rebana dari mana? Dari sini. Grup rebana dari mana? Dari sini. Ya, benar sih. Tapi wong bener durung mesti salah, wong salah durung mesti bener. Yu arepan mari ngendi? Mari ngarep. Ya bener sih, tapi kan gak mangkel. Ini grup berbana saking pundi, saking gria, ya bener juga. Tapi karena semangat nih, saya sawer dulu mas, biar tambah semangat. Iya, sami-sami. Pinter bilangnya, gak usah repot-repot tapi ditampangi. Punten Kiai, punten Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Bapak Ibu sedaya. Saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sithik. Ya. Saking senengnya jadi santri agak tua sithik sampai kumisnya aja bergetar. Saya seneng nyawer santri, soalnya apa? Arani santri ki lagi nabuh rebana. Soalnya jaman seniki akeh bocah neman. Bocah nom-noman pada tiktokan ibu. Ranon sama nom-noman tok lah. Ibu-ibu berbeda pintar tiktokan. Ini gak boleh jin. Ini gak boleh jin. Lagi sing perawan gak boleh jin. Gara pantes. Ini gak boleh jin. Pada dolanan HP, dolanan tiktok. Narap HP kurung gut. Ketimbang tiktokan kan mending nabur bana. Tama solawat, tama mahabbah. Tambah makabah, tambah syafah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ternyata Kanjeng Nabi cinta karo umatnya pun gak pandang warna kulit, gak mandang endi sugi, endi marat, gak mandang mana umatnya rakyat, mana umatnya pejabat. Asalkan sing senang maca solawat, maka umatnya Kanjeng Nabi iman karo Gusti Allah mesti nih bakal dikasih syafaat. Allahumma. Soalnya Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Kita peringati Maulid Rasul karena kita enggak pandang waktu, enggak pandang dinane apa, kita peringatan Maulid Rasul karena cinta karo Kanjeng. Cinta karo Kanjeng. Kanjeng Nabi cinta sama kita enggak mandang warna kulit. Kadang-kadang cintanya kita manusia awam kan enggak mandang warna kulit tapi seringnya memandang warna duit. Betul. Betul. Maka Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadisnya dijelaskan dalam kitab Jam'u Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi mengatakan, "Ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng." Ketawane ngeceneng menawa.
sugong ba? Saya lihat ibu-ibu nang kene glowing-glowing anggo skincare kabeh. Beda sama bapak-bapak irang-irang bungut-bungut kali gitu. Dina-dina nang sawah, Pak. Dina-dina nang sawah, Pak. Macul lah. Mopok lah. Sing ireng ora sah cilik ngati. Sebegong ireng ake keunggulane sepisan. Keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng duwe keunggulan, ora gampang luntur. Nang isor lampu ya ireng. Lebar kuda nang tetep ireng. Tapi kan dibelani nang Kanjeng Nabi. Ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Karena ternyata kelak akan ada tiga pimpinan kulit hitam yang akan memimpin umat Islam sing kulitnya ireng, sing iman karo Gusti Allah, manjing maring swarga Allahumma. Siapa tiga pimpinan kulit hitam yang akan memimpin umat Islam sing kulitnya ireng, manjing maring surga? Pertama, ada yang bernama Luqmanul Hakim. Tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas. Ini sama namanya, tapi beda zamannya, beda riwayatnya. Ternyata Luqman Hakim yang dimaksud hadis dalam kitab Jam'ul Shahir adalah Luqman Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam akan dilantik menjadi nabi, diangkat oleh Gusti Allah akan menjadi nabi. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan Luqmanul Hakim pun akan diangkat menjadi nabi karena kuatnya iman takwa kepada Gusti Allah. Tapi karena waktunya hampir bersamaan dengan Nabi Daud, akhirnya Luqman Hakim atas kerendahan hatinya belum mengundurkan diri, gak mau jadi nabi. Malah sing akhirnya Luqmanul Hakim diangkat menjadi waliullah, walinya Gusti Allah. Kalau kulitnya Luqmanul Hakim kayak kita-kita nih, orang Asia Tenggara, ireng nemen yaura, putih nemen yaura. Kenapa kita Asia Tenggara itu beda sama negara-negara Chinese, Korea yang putih-putih? Karena kita ini memang diriwayatkan kita keturunannya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disuruh niru keluarga itu kan ada keluarganya Nabi, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ahli ibadah, kuat imannya, tapi istrinya membangkang. Ternyata milihnya ada Nabi Nuh, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Yang kedua, ada istrinya solehah tapi suaminya durhaka. Contohnya keluarganya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Masya Allah, digodok, direbus, dipanci aja, tetap yang diingat-ingat dikir kepada Gusti. Istrinya Fir'aun, alimnya luar biasa, solehahnya luar biasa, tapi punya suami mat durhaka, durjana, sampai mabajingan tengike nemen. Rada kasar nih, wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawas yang boleh dari bajingan sampai expired, you know. Kadaluarsa, istrinya solehah, tapi suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun. Yang kita harapkan kan suaminya soleh, istrinya solehah, betul bu? Contohnya keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim soleh, istrinya solehah. Nah kalau disuruh milih nih, bapak ibu milih antara keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, sama keluarga Nabi Ibrahim. Ibu milih keluarganya Nabi Nuh, Fir'aun, apa Ibrahim? Ibrahim. Beneran. Tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Bagian. Sida orangnya. Sida orangnya. Orang dilanjut. Ceritanya orang diterusna. Seegois itu perempuan, Pak. Memang betul, maaf ya. Wong wadon iku duwe adalah spesies makhluk yang paling unik sengalam jagat raya. Sampai mulane maaf nih, rata-rata wong edan, rata-rata wong sinting iku lanang. Ini yang waras gak usah tersinggung, Pak. Pahami kalimat saya.
ulanan. Bukan rata-rata wong lanang sinting, dengerin dulu. Rata-rata wong sinting lanang, kenapa? Karena ternyata banyak laki-laki tidak seekspresif wong wadon. Wong wadon mah gampang mengeluarkan ekspresi. Bukti nyata, ana masalah apa, ben mesti dibikin status bingung. Mangkat ngaji, gawe status kondangan, gawe status arisan, gawe status naring pasar, gawe status belanja nang mall, gawe status plesir, gawe status nembe mules gede gawe status. Lagi mules nih guys. Waduh mbak, mulane rata-rata wong sinting iku lanang. Adik saya sedang profesi keperawatan, ditugaskan di rumah sakit umum, kemudian di puskesmas, di poliklinik. Sampai kemarin terakhir sedang berada di rumah sakit jiwa, lagi observasi di sana. Dan ternyata dari 100 laki-laki, dari 100 wong gemblung edan sinting, itu wong sinting lanang jumlahi 80, wong sinting wadon jumlahi 20. Jadi perbandingannya itu jauh banget Pak. Wong lanang itu gampang stres, gampang depresi. Kenapa? Karena ketika ada masalah enggak diapresiasi oleh si istri, orang bisa cerita karena wong lihat iku wong lanang. Maka kemarin di Bojonegoro Jawa Timur 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Sampai enggak percaya? Searching di Google. Punya HP nanti gak sampai rumah, searching di Google. Tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enak nanti jelek. Dina-dina dibanding-banding akaro bojone tanggan. Maka jangan salah, kadang-kadang ada babak-babak nyetater motor tapi gak ngerti tujuannya pan minggat mari ngendi. Ternyata nyetater motor cuman arep udut ngerokok nang pinggir dalan depan. Saka pemaning gitu ya. Jadi petani ya modalnya girang-girang naman. Apa masang slot bayi. Na'udzubillahi min. Kenapa laki-laki gampang stres, tanggung jawabnya gede orang ketika suami berangkat dari rumah? Kata Nabi, rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Walaupun jadi tukang macul, ganteng. Walaupun jadi tukang mopok, ganteng, ganteng. Karena laki-laki kepala rumah tangga tak jadi petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Entah pedagang, petani, kuli bangunan, bakul kopi sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Ini Pak Hu tadi ikut keprok enggak? Maaf ya Bu, ya Allah, aku langsung pucat. Maaf ya Bu. Salam ala Nabi Muhammad. Memang laki-laki tanggung jawabnya berat Ibu. Maka ketika sir membaca ijab kabul, rata-rata seorang laki-laki kum brebes mili, nangis. Karena ngerti tanggung jawab orang laki-laki begitu berat. Karena wong lanang metu saka ngomah, rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Jangan melehoi kayak bandeng presto. Lebih wong lanang kepala rumah tangga mau blompong, blompong, kebadar, dodor, lebarak, lemburuk, petel sampotor. Wong lanang tegas, berwibawa, wong lanang isa di wong harapan BLT kalau PKH. Rijalun kamilun. Tapi ketika seorang suami pulang dari pekerjaan, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur,
ketika suami pulang dari pekerjaan, masuk ke dalam rumah, ketemu anak dan istri, kata Nabi, Katiflin. Saya ulang. Suami ketika pulang sampai rumah, ketemu anak dan istri, Katiflin. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Ya lemah lembut, jangan kebalik. Ngulang sini nang omah, kalau bakul kopi nang jaba, hahaha. Tapi kalau nang omah galak sama istri sendiri, ana ulang nang kene kaya itu. Oke? Makat mongi, makat. Salam, salam. Tenang mbak, tenang mbak. Saya ceramah itu berusaha untuk balance, seimbang. Ini saya lagi ngebalance mau wader. Mau kita nih sekarang partai perwadonan. Belum, belum masanya. Ada masanya bagi, betul. Mulane wong lanang secara psikis Allah anugerahkan 96% mikirnya pakai logika. Itulah kenapa wong lanang otoritas talak dipegang suami. Wadon ranya ketalak, sinya ketalak wong lanang. Kenapa? Karena 96% mikirnya pakai logika. Jadi wong lanang rata-rata nek lagi jengkel, lagi marah biasanya menang. Soalnya ketalak, nek nganti gampang jengkel, nek ketalak bahaya gue angger gampang jengkel. Nek wong lanang 96% mikirnya pakai logika karena megang talak. Menenge jengkel. Jadi nek ana wong lanang jengkel cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Ini lanang beneran apa orang? Lanang kok cerewet. Lanangnya lemes. Tapi Allah menganugerahkan perempuan mikirnya 86% pakai rasa. Bukan berarti wong wadon bodoh, enggak, tapi instingnya kuat karena mikirnya pakai rasa. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon, Pak. Maka wong wadon orangnya keltalak, talak dicekel nang wong lan. Jangankan mau wadonnya ketalak, lagi orangnya ketalak be, lagi tukaran kalah debat jaluknya cerai. Pegat bayang pak, pegat bayang di sekalian guys. Mau wadon sekali emosi, jangankan masalah yang baru. Lo mahar zaman biar lagi jengkel diorbek di bahasa malah mahar. Kalau debat jaluknya cerai pegat bay sekalian kita debat si lanang cekel piring. Syukur alhamdulillah si wadon ora ditabok, si wadon ora di piring ora dibanting. Nah, si lanang nyekel piring kudune kan didem-demi. Nah, si lanang jengkelnya peng piring masih wadon ngucap pateni bay sekalian pak. Sing wadon wis emosi, sing lanang emosine durneng, kudune didem-demi nang sing wadon. Nang sing lanang banyak kan piring kok, malah busung-busung ada pateni sekarang wis. Maka hari ini Bu, sabar sawetara, nyambut gawe ku susah. Nyambut gawe susah. Persaingan ekonomi ketat. Bakul kipas saingannya karo bakul kipas. Bakul balon saingannya karo bakul balon. Bakul es saingannya karo bakul es. Bakul cangkem. Namanya tukang ceramah yang enggak ada yang saingan sama tukang ceramah. Nyatanya saya soan ke dalamnya Kiai Haji Anwar Zahid Bojonegoro Jawa Timur. Saya soan ke rumahnya Kiai. Dan saya yakin ketika saya sowan gak mungkin ketemu dengan Pak Kiai Anwar Zahid. Tapi niatnya kan sowan saya. Ketika saya sowan ke sana, alhamdulillah Allah meridhoi saya bertemu dengan istrinya atau Bu Nyai saking Pak Kiai Anwar Zahid. Alhamdulillah, welcome banget ternyata. Dikala saya agak insecure untuk sowan ke rumahnya Pak Kiai Anwar Zahid, ternyata Bu Nyai ketika keluar dari rumah langsung bilang begini, "Eh, mumpuni
mau bengi, rasa-rasane kok rasane ketekanmu punya kayak ketiban daru. Nah celik irang begini katanya saya daru. Ternyata blok begitu super plus humble. Kalau sampai kan humble-nya humble terasi. Gak ada tukang ceramah saingan sama tukang ceramah. Ternyata persaingan ekonomi hari ini ketat karena kerja cari rezeki itu susah, Bu. Di dalam Arba'un Nawawi dijelaskan, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa 'amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah sampean seperti akan hidup selamanya, tapi beribadahlah sampean bagaikan Arab mati ngesuk. Maka hari ini kerja susah. Kanjeng Nabi pun membela kita orang-orang yang lemah. Gak cuma kulit hitam yang dibela nih. Kanjeng Nabi Dawud di dalam kitab Iyanatut Thalibin dijelaskan bahwa ternyata afdalul mukasabi az-zura'atu, utama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang loh. Harusnya secara logika bikin hadisnya yang menguntungkan profesinya sendiri dong. Kayak DPR umpama bikin undang-undang yang kiranya yang kebal hukum. Tapi Kanjeng Nabi adalah manusia yang mazlum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi hadirnya begitu luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sanggalan jagat raya, modalnya 1 juta. Setia, jujur, dan nyata. 1 juta. Beda ngalon kudi beruntung wetan modale 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Sebab si milik galuk dibayar. Keprok bayin kayak ngelepeki darah. Mak, Bu, kemarin habis berapa, Bu? Pak, Bu, malu langsung ngejak. Saya gak habis sepeser pun. Karena saya alhamdulillah dikasih iklan oleh Gusti Allah karena dipilih oleh masyarakat. Yang moga-moga Pak Bu dikasih sehat panjang umur. Umurnya manfaat yang barokah. Bisa jadi pemimpin yang adil. Bisa jadi teladan untuk masyarakat dalam rumah. Karena bayangan itu ya tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mestinya kan bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya aja bengkok ya gak usah memaksakan bayangannya suruh lempeng. Orang tongkatnya bengkok. Maka secerdas apapun namanya kepala desa, sepinter apapun politik seorang kepala desa, tapi kalau masyarakatnya gak ngedukung program-programnya dari kepala desa, ya gak mungkin desanya bisa maju. Betul Pak Bu? Kalau kuunya cerdas tapi gak didukung sama masyarakat dan oleh bawahannya, ya gimana desanya mau maju tuh Pak Bu? Tak belani nanti tanya. Jadi kalau kuu pidato sambutan di pengajian, mau gak usah bahas-bahas masalah bayar pajak. Mangkat ngaji niati supaya ngaji dapat ilmu yang bahagia, yang senang, kan begitu Bu? Lah nembe mulai ngaji dikon bayar pajak. Nembe mulai langsung mumet. Saya bilang Bu, maaf ya Bu. Ternyata Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sanggalan jagat raya. Kanjeng Nabi kekasihnya Gusti Allah. Tapi walaupun punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, tetap Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apa itu sifat basyariah? Yaitu bleger-bleger manusia. Walaupun hatinya Kanjeng Nabi melebihi malaikat, tapi bentuknya bentuk kita manusia. Ketika dingin kerasa kepingin nganggo kemul, ketika panas kepingin kipasan, ketika ngelih kepingin dahar, sampai ketika sedih pun bisa kerasa nangis karena punya sifat basyariah. Tapi Kanjeng Nabi ngebelain kita. Dan Kanjeng Nabi ketika menjadi seorang pedagang rikala alit jadi pengembala kambing, remaja ikut paman jadi saudagar, harusnya bikin hadisnya yang menguntungkan diri sendiri. Tapi ternyata Kanjeng Nabi meniatkan menjadi pedagang, mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka Kanjeng Nabi dawuh bahwa ternyata afdalul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan, az-zura'atu, menjadi seorang petani. Yang kedua seorang pedagang. Yang ketiga seorang tukang atau ahli profesi atau buruh atau seorang kuli.
Dan yang keempat, justru paling mentok pejabat paling akhir adalah pelayan pemerintah, aparatur negara, abdi negara justru nomor 4. Petani malah nomor 1. Berarti presiden nomor 4. Petani nomor 1. Gubernur nomor 4. Petani nomor 1. Bupati nomor 4. Petani nomor 1. Polisi nomor 4. Petani nomor 1. KUU nomor 4. KUU nomor 4. Petani nomor 1. Mantep apa mantep? Bangga apa bangga? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita zaman sekarang ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak kita gak mau jadi petani, Pak? Nah, pinter jawabnya. Payah, panas. Mohon izin, alasan anak kita generasi penerus bangsa gak ada yang bercita-cita jadi petani pertama, karena anak-anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi, yang gak mau pakai otot, maunya pakai otak. Duduknya di kursi, gak harus mawi kemetu keringete, tapi ake hasilnya, gak masalah. Ini zamannya memang begitu, karena duren-duren, roti-roti, bien-bien, saiki ya saiki. Kita kudu mau mengikuti zaman, karena zamannya udah canggih. Silakan. Tapi anak kita gak mau jadi petani pertama. Jadi petani kudu benar-benar mau payah. Yang kedua, ngerumah tanjurannya gak mudah. Yang ketiga, ngerumate tanah kudu punya skill. Bayangin bu, udah punya skill ngolah tanah, hidupnya payah, kudu ngerumah tanduran kadang-kadang gak mudah. Golek pupuknya susah, bareng panen kadang-kadang payune. Gak usah bertanya di mana peran pemerintah. Peran pemerintah selama ini bagus. Kelompok tani, Pak, bikin irigasi mah susah. Indramayu, Subang adalah beberapa kabupaten yang memang lumbung padi, yang ternyata tadi saya ngaji di Subang aja Pak Presiden baru panen di sana. Si ngebatin Presiden nanture kapan tiba-tiba panen. Ternyata saking senengnya kita di daerah Jawa Barat, padinya subur, masyarakatnya makmur. Tepuk tangan dulu dong. Cuma terkadang pemerintah kurang sosialisasi, Pak. Katanya bikin kartu tani memang buat kebijakan supaya petani sugih gak membeli pupuk bersubsidi. Karena pupuk yang bersubsidi khusus buat petani yang gak punya. Cuma kurang sosialisasi. Jadi ini gawe kartu tani, tuku pupuk kudu nganggo kartu tani. Tuku solar kadang-kadang susah, mau jalanin traktor, tuku solar kudu nganggo aplikasi. Pemerintah lupa petani gue rata-rata wong kluduk. Tuku solar kudu nganggo barcode. Karena nih wong kegerang di barcode panganan apa? Lebar nyokot jadi nih. Pemerintah lupanya di situ kurang sosialisasi. Maka ternyata dibelanya makan jenabi petani mah adalah pekerjaan yang paling utama, sebab dijelaskan di dalam kitab Yana Tutelirin, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani, karena sang nandur-nandur petani menjadikan sodako. Nandur pari digrumut mereng, berarti petani sodako karo mereng. Nandur boleh dipangan tikus, berarti petani sodako karo. Nandur jagung dipangan manuk, berarti petani sodako karo. Nandur peleng dipangan codot, berarti petani sodako karo. Sampai codot berarti sodako. Mantep apa mantep tuh? Keren apa keren? Sabore petani ki luar biasa. Senandur-nandur petani dadek mas sodako. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Watitel derajat jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangang. Ma. Ma. Mangang namangangnya lemes. Kapolsek ganteng, baloknya tiga. Seragamnya ganteng. Gadar, lemes. Tenang Bayu, tenang Bu. Paku gak makan, lemes. Tak banser, gak makan, gak bisa ngadep ngeyer. Mumpuni ramangan, gak bisa ceramah kromurok-murok kayak gini Bu. Nah orang Indonesia punya semboyan, kalau durung mangan sega, arane durung mah madang. Sebentar, kalau di Cilacap Jawa Tengah, madang wis mesti mangan sega. Tapi nek mangan durung mesti mangan sega. Nek Cilacap ada ungkapan, Pak, kalau madang mesti sing dipangan mesti sega. Tapi kalau mangan durung mesti mangan sega, bisa mangan apa baik kan? Nenek nanggene kita nih anak khusus daerah nang Cilacap madang iku ya artine mangan segala. Wong Indonesia duwe prinsip durung mangan nasi arane durung madang. Pak Presiden makanya nasi, nasi asale sekang beras, beras sing nang cakane pari, sing nang pari siapa? Pari. Sing nang pari siapa? Pari. Berarti nanti presiden pun bisa dakwih nang petani. Tepuk tangan gini loh. Negara-negara maju, Pak, sudah mulai tertata bahwa antara sayur dan daging justru mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia, sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di negara Jepang, negara maju, sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian apa negara Taiwan. Nah, ceramah nang Taiwan bahasanya apa? Rasa takut bahasa, sie-sie, ni hao ma, ma hao ni. Waini, wainemen. Saya disuguhkan di restoran halal, tetap saya masuk di restoran halal. Antara sayur dan daging, mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Justru dibilangi karo Kanjeng Nabi, karena saya nandur-nandure petani, datik na sodako. Yang kedua, dibilangi nang kitab Yana Tutalibi, senandur-nandure petani, nambai iman takwa kepada Gusti. Habis nandur lombok, lombok cara kene apa? Sabrang. Sabrang. Ingin lombok ya cabe. Cara kene? Si Indonesia iku anak 720 bahasa. Cuma nek nanggone kita nek lombok ya lombok, nang Tegal Brebes arane mengkreng, nang kene apa di sabrang. Kita nek mengkotakan mata kone karo bapak nek mumpu nih ngajik karo wong Indramayu liya pak sabrang pak. Saling nanggone kita nek orang nyebut sabrang, ini sabrang. Habis nandur lombok, petani dipasang, iya ya. Iki kita nih si nandur sabrang. Si nirami kita, si ngelamoni kita. Lalingi sabrang warna hijau, saya ki malik abang. Iki si ngecek siapa ya Allah. Iki nih duduk jenengan ya Allah. Orang mungkin kita nih bisa ngecek lombok. Iki lombok wingi warna rasane sepet. Lah saiki pedes. Iki sing naruh rasa ki sapa? Gune naruh kapan dening kita ora weruh? Iya ya. Sebegitu gede nikmate jenengan du Gusti. Kita wis merasa makhluk paling sempurna. Lah kok anak kewan arane tengu? Ibu mertos tengu. Tengu iku sedulure kami tetep abine kemerki ponakane mrutu. Petani mikir iya ya. Tengu kewan samana cilike. Cilacap ngarti tengu, nanti tekan beruntun, beruntun apa beruntun? Nanti beruntun wetan juga ngerti tengu, berarti kan tengune akeh.
Nek tengune akeh berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Iya ya. Lah tengu kan urite nang kelek. Nek kurit, nek kurit berarti kan ambekan. Nek temune ambekan berarti temune urit, nek kurit berarti mangan, nek mangan berarti direjeki. Ya Allah, kurit nang kelek kuli rejeki. Lah kok malah nang menungsa bentuknya lebih sempurna ketimbang temu kora gelem sholat. Lebih sempurna ketimbang temu kora gelem maca sholawat. Lebih sempurna ketimbang tengu ragelam dikir, ragelam maca Quran, ragelam api karo tanggane. Lagi tengurit nang kelek, tapi kebagian rejeki. Ini bukan lagi cerita jorok pak. Tapi atafak kerusahatan khirumin al-firok atin. Wah gelam mut mikir sesaat iku lebih becik ketimbang sholat sunnah seurokaan. Maka kula panjenengan sedaya, sing dadi petani, senandur-nandure dadi nasodako. Yang kedua senandur-nandure nambahin iman takwa. Bangga apa bangga jadi petani? Dibelani sama Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ada pilarnya anti rasis. Gak pernah membanding-bandingkan status strata sosial dan masyarakat. Gak pernah membanding-bandingkan warna kulit umatnya. Asalkan iman takwa karo Gusti Allah melu Kanjeng Nabi, insya Allah manjing swarga bareng Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Allahumma mohon izin Pak Kyai Haji Rohani Muslim, ini tadi titipan amanah ya, jadi ya pakai kotak infak. Oh ada, maksudnya anu narik sekarang. Oh muter muter. Oh iya. Mohon izin ya Bu ya, ada informasi sebentar. Dan ini amanah dari Ketua Panitia dan Masyarakat Jamiah Masjid Al Malik. Mohon izin Kapolsek Pak U, Bapak Ibu para tamu undangan, ada titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni wede kayak surat cinta, mesti yang bikin ketua panitia ge Endang Purnama. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Duh, kamu tini nama nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Al Malik Blok Kamplong. Benar? Semua jamaah Masjid Al Malik Blok Kamplong ikut serta dalam pembiayaan pengajian dan sekitar warga Bruntan Wetan. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Oh bahasa planet Kamplong. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan betul nih pembangunan. Oh iya untuk kemaslahatan dan perawatan Masjid Al Malik sepanggung-panggung nge sing anyar sing lagi dijagongi Mumpuni. Jadi ki panggungnya ngutang. Macam-macam bayaran panitia. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan dan perawatan Masjid Al Malik sepanggung-panggungnya sing lagi dijagongi Mumpuni, duit infak untuk mengganti sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan gue maca kita nih mah. Ngapunten nemen ya Bu ya, jinan hari ini hadir di sini tidak dimintai sedekah tapi diajak. Diajak kalau meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukumnya. Kata siapa? Syadul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya kitab Sirul Asrar. Yang meminta-minta, jaluk-jaluk kemangan, makruh hukumnya. Tapi sodako yang paling baik adalah sodako kanggo nyambung urip. Ada tetangga jenang duafa, miskin, lansia, gak bisa kerja, gak punya anak, semuanya gubuk reot. Anda bersodako berbentuk sembako untuk makannya dia seminggu,
maka itu sodako paling baik pak, sodako buat nyambung uripe wong. Tapi yang meminta-mintanya untuk makan makruh hukumnya. Maka hari ini kami tidak meminta, tapi kami ngajak. Karena ngajak nanti akan dimulai dulu dari saya nih, asisten saya nanti yang akan ngasih terlebih dahulu. Lakan jenengan nanti ngasihnya itu ya sesuai kemampuan. Mas tatokum ukur kemampuan. Kirane kemampuan wong sugi yang gone ngasih umumnya wong sugi dong. Yang kiranya pas-pasan gak usah memaksakan kehendak. Berarti sing jadi banyak ndoki segede ndok banyak. Sing jadi bebek yang ndoki segede ndok bebek. Sing jadi ayam ndoki segede ndok ayam, sing jadi manuk darah ndoki segede ndok manuk darah, sing jadi manuk emprit. Iya, ra usah memaksakan ndoki segede ndok banyak. Melas nanti dobolan mah. Sesuai kemang. Milih. Pan jadi banyak apa jadi emprit? Dati berita apa dati banyak? Dati banyak? Si ngucap dati banyak mentale wong sugi. Mental wong sugi tuh ngucap banyak. Walaupun dia masih di rata-rata miskin, tapi cita-citanya kepen dati banyak. Tuh namanya wong punya mental sugi. Amin Allahumma. Cita-citanya kepen jadi banyak. Mentalnya mental wong kuat. Banyak untuk si ukurannya paling gede. Tapi duit ukuran paling gede 1,000. Banyak 100 bebek, saya ketayang 40, manuk darah 30, berarti manuk emprit kira? Kira? Ya jarong ewu, gelangnya dinggo kabe. Alih-alih ini sakeong-keong. Cincin alih-alih ini gede-gede kalung, udah takkan wudel. Masa wenggo masjid, masa rong ewu, kan isi kalau wudelnya. Maka kotak infak persiapan naik ke panggung sini. Oh ini ada ya? Oh siap-siap. Oh, ini kotak infaknya. Ya ibunya, ibunya pintar banget. Itu kan ada. Ya Allah, maksudnya kan biar ada rasa respon dari panitia. Wis jalu kurang dadab. Kok kerja dewek kita nih mah. Udah anak sih pak. Pengajian panitia sembarangan banget karena mau balik loh. Itu kan anak sih gue. Iya. Ini yang mau ngasih. Ya lagi kang satu lah, masih gali kita nyawe lagi kang anu orang satu, kita nih manggon nyawe gudu gede ngarang maning, ini biar lagi panitia jangan orang kerja banget ya kira, dan besokan santun, ini asisten saya yang ngasih, walaupun asisten saya yang belumin duit, tapi kan bete kita nih. Isne tertarik i, nembana ge kiai galak-galak ini ge. Konci ora pengertian. Lah kuwi salah sah. Mangkel kita nang mama tur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun bisa matur nuwun. Ini panitia. Lah panitia ditariki dewek ya Bu ya. Sinariki mumpuni meni. Nah iya pancen mungkene ora pengertian blas nah. Masa kon kita ngisi mana mendi? Angga kotak infaknya muter, ibu-ibu persiapan bu, pura gosak dompet, sih nggak gawat dompet utang dingin kalau sebelah. Wis kaji sartina, alhamdulillah makasih. Bapak-bapak silakan pura gosak anu katok, sarungan berarti lah katokannya. Angga kotak infaknya muter, sinami baca selawat bersama berbana sondohanan Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibika al-Mustafa. Di sini di saya di lehoha.
Sandiwara Nabi Kar.